aku lek ndelok kadang ngono Mas Nanda iki randok-randok apa ya ngaran ini ya? Jengkel no. Enggak. Randok-randok cara ngono randok males lah, randok klemer-klemer. Iku mentol tak ayo. Aku didik kamu. Hah? Ini yang anaknya Flemish Giant. Tuh. Udah segini gini. Besar-besar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lor. Balik lagi sama Giba Mena. Nah, oke, kali ini kita berada di gubuk. Ini alhamdulillah teman-teman udah bisa ngonten-ngonten lagi. Dan untuk jalannya ini ada pembaruan, bro. Seperti ini aku review dikit-dikit. Tuh, lihat. Jalannya udah lebih bagus. Tuh. Terasering. Terasering. Undak-undakan menurut terasering. Tak kira katanya nandur pari. Oke, aku rencana ini mau bersih-bersih sekitaran gubuk karena memang kemarin kan aku habis sakit agak lama, jadinya ya masih agak kotor-kotor lah gubuknya. Aku kasih lihat yang kotor seperti apa ya teman-teman. Yang aku maksud kotor, oke teman-teman, yang aku maksud kotor itu seperti ini. Tarah, lah ini tuh kemarin bongkaran dari dapur purba sing udah nggak dipakai, akhirnya aku taruh sini dulu. Kemarin yang masih bisa dipakai aku pakai buat bikin dapur yang baru, dan ini tinggal sisa-sisanya atau puing-puingnya yang udah nggak dipakai lagi teman-teman. Jadi aku mau bakar di sini, deket sini aja lah ya, sebelah situ aja wis. Ini nanti aku bersihin lor, karena kalau di sini nanti terlalu dekat sama gubuk panas. Ini plastiknya nanti enggak itu bro, agak meliuk-meliuk kayak kemarin. Kemarin kesalahan aku sempat bersih-bersih di sini, ini agak mau gimana ya, agak mau melepuh gitu plastiknya. Meliuk lor, meliuk. Oke, langsung aja kita bakar-bakar dulu. Koreknya di mana? Oh, di dapur bro, di dapur. Di dapur. Ayo pokoknya ikutin Gibam terus, jangan kemana-mana, jangan di skip iklannya bro. Terima kasih, maaf merepotkan. Semoga sehat selalu buat kalian semua dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali subscribe. Oke? Okay? Aku mau cari korek dulu, bro. Koreknya nanti ya? Bu wingi-wingi, Kak. Kayak ndo bakar ndo cedekan yang kelinci iki, Bro. Enggak iki. Iki lho, bumbu-bumbu kolor. Lur. Lengkap. Lengkap. Semute iki lho sing gak nguati akeh nek ngene. Wah, korek iki sing tidak ada ini koreknya. Nah, sebentar aku cari sama korek dulu, nanti kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, berhubung enggak ada korek, aku pakai ini aja. Tara, ini multifungsi. Saya ono titik lur gase lur lho, sik iso murup lho. Lho, mantap kan. Aman. Wis. Kita buat opong-opong di sini waktu iki wingi diuyui Mas Nandar rek. Endi? Ambune. Kene wingi. Iya. Iya. Kita opong-opong di sini aja lur. Ini kita bersihkan biar enggak rungsep ya lur. Ben enggak rungsep. Kayu-kayu ngene-ngene iki lho lur. Diobongi sing nak samping-samping gobok dirasihi sikno. Didelok mote yo ketoke. Bersih, rapi, indah ngono lho lur. Mosok rek apa jenenge poso-poso malah teng klumbruk koyo ngene iki kan. Didelok mote iki sepet. Pantes. Heeh, kaya Mas Nanda klumbruk-klumbruk turatur. Waduh, entolo goyang banyu aku. Soalnya aku nek bengi ku jarang turu lur. Bengi jarang turu lur, rokokan terus lur, ngebes. Enggak salah. Kayak satu turu lur. Mari ngono. Lek digugah sahur, wangi, buat tangi-tangi. Tapi tangi ngono. Tapi akhirnya tangi, iya mari ngono. Tak pikir-pikir mana ya, hari ini digugah-gugah Bandung, gak tangi, tak gugah, gak tangi, mari ngono. Katanya gak digugah kok lemas, tak berdaya, tidak puasa. Tanginya digugah mas sangga. Mas, gugah anak itu mas ngono. Akhirnya, tangi dut. Iya mas, akhirnya tangi lor, alhamdulillah. Ya, aku nek digugah nek gak sampe tangi gak iso lho. Heeh, digugah lho wis melek lho wis tangi lho. Sik meremane ya Allah. Entar lo tak enek nek lho. Ayo tangi. Ayo. Penyiksaan.
enggak lur, es ngene iki lur. Nek gak ngono kan iki tidak bangun. Heeh. Mm-hmm. Lho. Kayak ngene iki lur, cek gak teng slengkrah. Oke, ini kita bakar dulu lur. Ayo bakar. Bakar. Oke, teman-teman, ini kita bakar dulu. Karena emang udah enggak dipakai daripada nyumpek-nyumpeki ya, Mas Lur. Heeh. Nyumpek-nyumpeki meripat, Lur. Kita matikan. Leboke sisan. Leboke sisan bedak, Bro. Enggak apa-apa, Bro. Atraksi. Nene. Kita tambahi, Bro. Sing apa? Sing nak kene. Ini kabel yang enggak udah dipakai. Yang enggak udah dipakai apa sih? Sing wis gak tinggal lho. Ya benar yang udah enggak dipakai. Yang udah enggak dipakai. Nih, oh. Pager. Pager makan tanaman. Iki wingi wis diobongi lur, tak obongi setengah. Iki lur, diobongi ngene nak kene iki. Cuman ya masih banyak. Masih banyak. Kita obong semua aja. Karena ini udah enggak dipakai. Loh. Gapuk pangan rayap lur. Loh. Ya, ginilah. Puasa-puasa aktivitasnya, yes. Ngene wae lur. Iki wae. Daripada nak oma kan ya lur, turu-turu kan ya. Meskipun katanya tidur itu ibadah, tapi lek tidur terus namanya males. Kak ngono lur. Halo, kaum rebahan. Halo, semoga nonton. Tapi dia menghasilkan duit jarak popo. Hah? Rebahan menghasilkan duit jarak popo. Ya apa carane ngeper? Hah? Iya. Kak ono lur cerita rebahan menghasilkan duit lur. Lek gak umek ya gak entuk duit. Nek ana carane rebahan iso menghasilkan duit lah, aku ruk ana poko. Ya iya enak ya lur. Eh ngepet e. Kerjae mengitok. Mas Nanda iki cocok koyo lek masalah ngepet mengepet. Kak iso lur, gak iso melayu nek aku dadi babi. Soalnya limu. Oh. Nyala lur. Nyala. Besar. Oke. Ini kan ketok resik ngono lho lur. Enak tak dipandang. Sumpek ndeloke. Soale lur kemarin juga ada ular di sini. Ular picung berbisa mematikan meskipun jarang gigit tapi berbisa mematikan tuh. Nek digigit ya rumah sakit, Bro. Ya gak rumah sakit lah. Kuburan. Iya ya. Aku wingi iki lur. Kan mari gara-gara mungkin ya gara-garane kan mari nyekel ulo. Mau tak lepasin kan tak gusa ngono lho. Maksudku cek nek gak nak nisore gobok. Lah kok mlayu lho muter balik nak gobok mana nak nisore gobok. Terus ingin ngilang lur. Mbuh delesep nak sebelandi aku gak ngerti gak ketok. Tak golek-golek tak ongker-ongker. Gak nemu lur. Akhirnya malamnya lur aku sampai kimpen-kimpen lur dicokot ulo kobra. King Cobra kode lur nyokot tanganku sebelah apa sebelah kanan ya Allah aku langsung mak dek langsung kayak wis mek maca syahadat kayak siap mati ngono kuwi lur ya Allah aku akhirnya tapi alhamdulillah cuman mimpi tapi ono sing ngomong lur ngono iku berarti kate cedek karo jodone gak ngono jare ini tapi aku ya karo wong sing jelas-jelas iku gak dadi jelas-jelas apa gak apa-apa. Wes ayo dikek panggangan apa iki? Apa? Iko? Hah? Kelinci. Wes ngene iki lur. Aktivitas digubuk sik tak njogok apa jenenge? Tak njogok serok, sabu, ayo melu aku tak dotokno kelinciku sisan. Perkembangannya sudah seperti apa? Oke? Okay? Oke. Okay. Kacep, Bu. Yes. Gak usah, gak apa-apa, lo soalnya daily cut ya lur ya. Iya, lali aku lur, kulino konten masak-masak lur. Konten masak-masak kita yang tek-tek gitu. Nah, oh jatuh.
Apa? Ini. Jadi ini tuh aku kasih premix lor. Kayak susu pengganti gitu. Tuh, udah besar-besar anaknya. Ini umur 1 bulan, bro. Bisa lihat nggak? Mana? Ini yang anaknya Flemish Giant. Tuh. Udah segini-gini. Besar-besar ya, besar-besar. Kelihatan? Babon. Tuh. Ini anakannya, ini babonnya. Udah gede-gede. Ini juga gede ini. Gede bayi. Nah, ini yang itu lor, apa? Yang putih juga udah besar-besar, tapi masih kalah besar sama yang ini. Padahal lahirannya ini duluan. Ini dipisah karena lagi mencret. Jadi kita kasih obat dulu. Diuletna potong jambu. Dan sebelah sini juga udah melahirkan kemarin 9 ekor anaknya. Nanti aku selipin videonya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi Mas Nanda. Oke. Ini aku tutup dulu teman-teman ya. Aku nek ucul nangis teman-teman. Enggak sih. Kalau hilang yang nangis. Iya sih. Salam. Oke, kita ambil ini dulu. Agak mundur bro. Ambil apa? Ambil sapu. Sapu tuh. Sedikit info teman-teman untuk Mas Nanda ini jijian sama telek ini. Telek. Kayak telek gini itu jijian. Mas ya. Cici banget lah, heran aku lanang jijian pol. Oke, ayo kita naik ya. Soalnya tai itu menjijikkan. Lek taimu? Iya menjijikkan. Tapi kok suwe lho lek nak jeding? Hah? Menghabiskan kan cekak menjijikkan. Suwe lho lek nak jedingku, heran aku. Karena ini buat apa sih? Buat tai. Buat tai, apa buat liane aku. Soalnya aku ingin tai ini lho, kadang itu ngerti lho, besok sampai sak jam. Kak, ngising jam, iya. Ngising tok itu lho. Tanpa adus. Tanpa adus. Tak kira tau suwe nih, karena ini ambil adus ta. Metu-metu wis aja ndut. Enggak. Nek ngeseng. Aku nek ngeseng suwi lur. Kepiyen? Padahal aku mbayangne wong ya lemu, ndodok kok ya betah suwi-suwi gak gringgingen. Enggak. Masalah. Karang kan nek ngising apa gak tutup ngono lur, gak penak lur. Dadi ngising iku kudu perjuangan ya lek awakmu ya. Kudu sampe entek blong. Entek blong lur, masalah. Dan aku butuh waktu 1 jam 2 jam. Kak 2 jam gak gendeng yo. Sak jam yo. Jam. Sak jam paling duwe. Gendeng lur sak jam lho lur ya Allah. Standare paling cepet iki 10 menit. Telek gak tahu aku ndelok awakmu. 10 menit paling ngoyo iku 10 menit. Yo kak lah gendeng ngoyo 10 menit. Sak galon po. Salah lihat ya ngene iki lho terus iki. Aku iki lho rencanaku yo. Ya apa kan Mas Nanda iki sepupuku. Aku lek ndelok kadang ngono Mas Nanda iki randok-randok apa ya ngaran ini ya? Jengkel no. Enggak. Randok-randok. Cara ngono randok males lah, randok klemer-klemer. Iku mentol tak. Ayo. Aku didik kamu seperti militer. Mentol tak ono no ya lur. Enggak bales lur. Tapi lur, apa? Ya isek-isek lek tak Senin-Senin iki kan. Gak tak Senin iki sementara. Tak kandan-kandeni. Ayo ndut, koyo mangi ki lur. Kan sik turu glebar ngene. Jam 8 lebih petang polo songo menit. Kait sik ngletak. Kita adus yo. Ngletak lur, durung adus yo. Mari ngono aku kan wis mari adus-adus. Mari tak gugah. Ndut, tangi ndut. Ndang adus ayo ngonten ngono. Iya Mas. Tek. Swapet di gulur. Mana? Jangkrik. Dutang. Ndang adus. Heeh. Budal iki gulur. Kipasan.
buka awaknya duduk lagi, udah ngadus langsung iya masa barangnya, saya iya tok, iya tok enggak, iya budal langsung ya terakhir, terakhir aku lagi langsung budal iya, akhirnya duduk menyat aku langsung budal, iya masa adus alhamdulillah lor, selama berada di rumahku akhirnya bisa mandi dua kali sehari tiga kali kadang biasanya, gak tau lah tiga kali tiga kali sering yo. Kak yo jarang yo. Iya, dua kali wis untung-untungan wis alhamdulillah tak kok budemu. Lek nak omae peng pisan lur, kadang rong dina pisan. Kadang kan gak tau metu lur adem di kamar. Jarene lur, gak tau metu sale yo, dadi gak keringetan. Padahal ambune lur. Gak yo. Keringete lho. Isok kayak bekep ngene lho, isok kayak nyemaput no wong wedok. Mati. Kayak penculikan-penculikan. Gak ana nek rong dina gak adus iku biasane loro. Apa? Loro? Enggak, kapan hari ya gak asus ya gak loro. Kapan? Nah, omamu? Kapan ya? Ibumu ngomong iku wis rong dina gak asus iku, Dek. Ayo ngomong gak tak tutuk kowe. Iya, yes, nek udah bau dan-danan gak metu dadi aku ndek kamar terus. Lho. Ngeles ngono ae lho, Lur. Kadang iki ambek mbokne iki ya kadang ngono ya. Ya ngono kuwi, ngeyel. Ada mereka kan ambek mbokne, dadi kan wis aman ambek ibu dhewe. Nah, coba nak kene. Ayo. Tak. Buli kamu. Kak gelem adus tak buli lho. Bukan apa-apa, demi kebaikan. Iya lho. Wis Joko, wis wayahe. Iya apa ya? Merapikan diri untuk mencari pekerjaan, mencari uang, mencari cara ngono memperbaiki diri dari yang sebelumnya kurang-kurang menjadi lebih baik. Ngono lho, Lur. Dadine iki ayolah belajar pelan-pelan. Kak Ona Mas Nanda. Iya benar. Seperti itu loh. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ngono kuwi. Ya tinggal miring-miring ini. Enggak iku mau rambutku gatel. Kayak ngono kuwi. Kak Ona Mas Nanda. Iya. Setuju sekarang seperti kita harus membenahi diri kita berdua. Setuju. Pagi bangun langsung mandi. Mm-hmm. Langsung ya tandang gawe apa sing iso dicendak. Tandang gawe. Oke? Oke. Oke, besok aku konten ya lor. Engkau lek meneh apa jenenge? Gugane angel. Sampeyan delok, engkau diujat bareng-bareng. Sino, dalam hati ini ada kretek. Ya, aku akan berubah. Ngono, oke? Oke, lor. Aku meneh gak melekan lor. Aku biasanya gak tahu gak iso turu lor nek bengi iku. Gak iso turu surya 16 lor, lor. Enggak, lor. Surya 16 lor. Dicepit. Rokok aku gelintingan lor. Gelintingan. Rokok Mas Nanda iki lor. Gelinting. Ya iya. Surya ya iya. Malboro ya iya. Eh sembarang kali. Enggak lor. Iya, wis aja gak usah gak jujur. Mulak lor, kok tak dudukno bungkus e ta malah. Bungkus e ala. Duduk Malboro lor. Apa? Lucky Strike. Wis pokoke akeh lor, mulai sing murah sampai sing larang. Wingi rokok sak kotak ngene iki 40.000 lur. Pisan tok lur kepingine. Aku ngene. Ya Allah. 40.000 diobong. Isi 20. Iku tuku martabak wis larek. Ya tuku apa jenenge? Seblak ya wis. Turah-turah. Panas ya lur ya. Panas ya. Aku wingi malah ngobong genine kurang gede ya Mina. Iya kan ngobongnya ambek aku. Iya. Ya, gini nih lor. Kita bong dikit-dikit. Cek nyamuke ra eneng. Iya lor. Wingi bakar ngene iki sore dengan bertujuan nyamuke gak ono. Biar gak ada. Soalnya nyamuke ning kene iku akeh banget. Iki lah siapa enggak? Ya iku gak ngaram bledos iku entek. Hah? Ya meledos ya ngawur ya. Iya, Pak. Meledos iki. Kok iki kebledatan siraku piye ta sirahe sampean? Ini kita enggak boleh di ini enggak boleh dibakar sih. Dicubles dulu boleh. Iki terus kaya apa jenenge? Paigon iku lek diobong meskipun wis entek tetap meledak. Sik ana kandungan gase sithik. Ya. Apa nih, Lur? Disapu dulu. Ayo nyapu. Sampai wae. Sekarang ya.
piye sampah godhong iki ndukur antene akeh. Akeh wit. Akeh wit. Sing penting gak sampah-sampah plastik kececeran ngene lho. Heeh. Sampah godhong kan menyehatkan tanah tuh. Heeh. Kurane ya lur, tak jak resik-resik. Ya bongi ngene lho lur, sik resik lur. Resik. Ya kan ono aire. Apa apa langsung lebokno kono ae. Ya Mas Nanda. Panas. Hmm? Panas lur nang kono lur. Ya iya leknya dek ya panas. Jenenge geni. Nek adem ya es. Kulkas. Air ini munggah. Bre ukur enggak cukur. Hmm? Brewok nemen. Kak dengaren ngereken brewok. Hmm? Biasanya gak belas ngoco ya. Ki lor arep ngringkes iki lor. Wingi kan mari digawe lor. Kita ringkesin dulu lor. Ora kaya Mas Nanda iki lor. Lali aku ngene. Teng telecek ngene iki lor. Enak ya ndut rokok ya. Kayak enak poso kok. Oke, ini kamarnya udah aku bersihin juga. Bersih, kan ulir kan? Gak ada, Bro. Oke lor, ini aku lagi nyapu gubuk lor. Bersih-bersih lor. Bersih-bersih. Nanti malam buat tidur-tidur di sini biar nyaman. Nyaman. Iki sebenarnya pakai sapu sing nilon lor. Iki ngene iki nggare nyantolan. Nah, cepet entek. Iya, sebenarnya nggae nilon. Kok di lah di kloso nah. Oke, teman-teman, jadi aku udah selesai bersihin gubuk, udah bersih semua, kamar-kamar juga udah bersih, samping gubuk juga udah bersih. Oke, pokoknya aktivitas hari ini ya seperti inilah, bersih-bersih sedikit-sedikit, bersih-bersih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videonya Kibam sampai selesai. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Amin. Semoga lancar ibadah puasanya ya teman-teman. Amin. Pokoknya aku terima kasih bawahnya karena kalian semua sudah support Kibam, support keluarga Bandung Gomez. Seperti itu. Yaudah, Kibam pamit dulu dan dadah. Wassalamualaikum.